Yang wajib tutup ini, mulai pergelangan. Kasih peniti ceklek sudah beres. Enggak harus pakai mengkena khusus. Yang penting Anda bisa menutup sekujur badan Anda. Yang boleh tampak hanya wajah dan telapak tangan, dhahran wa batnan, zahirnya punggungnya dan perutnya ini. Anda bisa dengan baju mengkena begini, baju muslimah semacam ini sudah cukup. Hati-hati ini ya. Peringatan bagi wanita yang pakai mengkena potongan, hati-hati. Kadang-kadang Anda enggak sadar, Allahu Akbar, kelihatan lehernya dari depan, batal sholatmu. Maka kami himbau, jangan pakai mengkena potongan. Kalau sudah terlanjur beri mengkena potongan, maka kurangi takbirnya, jangan tinggi-tinggi, Allahu Akbar, hilang kesunahannya. Memang itu adalah desainnya penjahit, bukan ustazah. Kalau ustazah desain begitu, mah enggak benar itu. Penjahit kan mau jualan, enak potongan. Kalau potongan, hendaknya kalau potongan nanti dibuat, harus ada dirapatkan tangannya, sehingga di saat dibuka begini, tidak ada yang kebuka dari lehernya. Kan potongan. Potongan kan baju biasa dalamnya, hanya di sini. Sama sambungannya, waktu begini kelihatan dari depan, batallah sholatnya. Hati-hati yang punya mengkena potongan. Ada orang memberikan hadiah di pondok mengkena potongan, ratusan mengkena, bingung. Kalau dipakai anak pondok nanti dicontoh sama yang lainnya, enggak dipakai mubadir, ya sudah biar mubadir dulu, nanti dibenahi dulu, dicahit. Makanya kalau mau ngasih hadiah itu, tanya dulu kepada yang ngerti, apalagi ngasih ke pondok. Pondok kan contoh. Pondok itu kan contoh. Maka desain mengkena itu harus benar, supaya tidak ada. Kalau mengangkat tangan, tidak ada yang terlihat dari depan. Coba ada mengkena, yang pakai mengkena coba dites. Anda bisa melihat begini. Di cermin. Kalau kelihatan dari mata Anda, berarti membuka aurat Anda. Dan itu membatalkan sholat Anda. Selesai.